agak di dekat ya. Sip. Cacingnya nih bro. Cacingnya udah kelihatan. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mus Black Arrow. Nah, buat teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Nah, jadi di sini buat teman-teman semuanya, saya pengen ini ya. Ada satu ekor anakan ukuran kurang lebih 12 cm ada, Om. Ini saya didampingi oleh teman saya, Om Totong. Gimana? Apa kabar, Om? Baik. Jadi, saya minta bantu Om Totong untuk ini nanti Om ya, bantukan video kan Om ya, bisa Om? Boleh. Nah, jadi main-main pas main-main ke rumah, kebetulan juga ikannya sisiknya itu terbuka di atas kepalanya. Nah, kita langsung aja lihat ikannya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, apabila ada salah satu ikannya yang sisiknya suka terbuka, itu biasanya disebabkan oleh cacing ya Om ya. Nah, biasanya di ukuran-ukuran dari 10 cm sampai 20 cm, bahkan sampai 25 cm pun ada, Om ya. Pernah mengalami nggak, Om? Sering, sering. Sering mengalami juga ya. Itu akibatnya cacing, Om ya. Kalau kita sih, tangan ini gatal ya, Om. Pengen pegang terus ya, buat teman-teman. Kalau mau tahu, pegang terus nih rasanya kalau sudah lihat itu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang baru, mungkin perkiraannya itu dikarenakan kembang sisik, tapi itu bukan kembang sisik Om ya. Itu murni biasanya itu disebabkan oleh cacing ya. Cacing itu berasal dari mana? Biasanya berasal dari faktor makanan Om ya. Faktor dari makanan, nah kebersihan juga. Tapi kita sudah bersih, untuk tanknya itu sudah sangat-sangat bersih sekali, tapi juga masih terkena cacing. Nah itu mungkin ya sah-sah aja Om ya. Yang penting ikannya selalu sehat, makannya kuat. Nah, kalau kena cacing, nanti seperti apa untuk prosesnya, kita lihat langsung ya. Untuk caranya. Nah, sebab ikan ini di atas 10 cm, karena 12 sampai 13 cm, saya jarang sekali Om untuk menggunakan bius. Nah, tetapi ikannya udah kita puasakan satu hari, karena dari kemarin nggak makan. Jadi, kita tekniknya, mungkin teman-teman yang udah pernah lihat saya sisir ikannya seperti apa, tekniknya seperti apa. Nah, sekarang kita untuk buka untuk buang cacing yang ada di kepala ikannya. Oke, Om. Saya minta bantu Om ya. Sip. Nah, sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-subscribe dan share-nya ya. Kita langsung aja lihat ikannya. Gratis, gratis. Gratis, Om ya. Karena subscribe itu gratis, Om ya. Hmm. Biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus, yang lebih keren. Oke, kita lihat dulu ikannya ya. Oke ya, sekarang saya coba ini dulu ya, tangkap ikannya. Om tolong Om ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, jadi sebelum kita tangkap ikannya, kita putar-putar dulu bro. Dimainkan dulu ya, biar dia lelah ya Om ya. Dibikin mabuk dulu. Mabuk dulu dia. Karena ikannya masih kecil, kita jarang menggunakan pembiusan ya. Ya, aman. Kita putar-putar dulu ikannya. Nah, biar dia lelah ya. Jadi buat teman-teman, semoga aja bisa mempraktikkannya di rumah. Nah, dengan catatan ikannya jangan dikasih makan dulu ya bro. Kalau kasih makan gimana Om? Ya kan Om? Ngap-ngap ya. Jadi kita biarkan dulu. Nah, sekarang baru kita ambil ya. Datang Om? Datang. Ya. Nah, ya. Datang Om ya.
Nah, kita pegang pintunya, bro. Nah, agak di dekat ya sedikit. Ya. Sip. Nah, ini cacingnya nih, bro. Cacingnya udah kelihatan ya. Panjang nih. Nah, ini bro, cacingnya bro. Ini yang menyebabkan sisik ini ya, yang sering terbuka. Nah, kita ambil dulu. Nah, kita cek lagi ya. Kita biarkan dulu. Nah. Yang dua ekor nggak ada om ya? Nggak ada, bersih. Bersih ya? Oke, kita cek lagi. Oke bro, bersih. Nah ini cacingnya ya. Nah ini bro. Biarlah pakai tangan, tidak jelas. Iya kan? Cacingnya bro, awalnya nah, cacing ini kecil sekali ya, sangat dikarenakan ada faktor makanan ya, jadi sampai seperti sebesar ini ya om ya. Nah jadi kalau untuk ikan-ikan kecil seperti ini sering om ya? Sering, mungkin om Totong juga sering mengalaminya, jadi tangannya juga gatal om ya. Ya kan? Nah kita ambil ya. Oke. Ikannya bro, ini udah sampai dua ini ya om ya, dua sisiknya om ya di kepalanya itu. Penyebabnya cacing. Oke ya. Nah ikannya sudah ini bro, nah, kita kerjakan tadi. Nah mungkin buat teman-teman semuanya
mungkin saja video ini bermanfaat sekali buat teman-teman yang sama persis ikannya seperti ini, mengalami pembukaan pada kepala sampingnya, biasa di samping ini juga ya Om ya, sisik yang samping. Nah itu dikarenakan cacing ya, mungkin kalau yang baru tahu takutnya nanti dikirain seperti kembang sisik Om ya. Nah sebetulnya itu bukan kembang sisik, kalau 1-2 sampai 3 biasanya terbuka sisiknya itu bisa disebabkan oleh cacing ya. Nah jadi penanganannya seperti yang saya lakukan tadi, karena ikannya masih kecil jadi tidak kita bius. Mungkin kalau teman-teman juga memberikan bius silakan, tapi jangan terlalu banyak ya, cukup 1-2 tetes saja ya, karena ikannya masih kecil, karena organ-organ tubuhnya masih apa Om ya, masih rentan, masih apa Om, masih rentan, masih ya sakit dari terhadap bakteri penyakit itu sangat-sangat ini Om ya. Ikan-ikan kecil ini mungkin fisiknya itu terlalu lemah Om ya, mudah sekali terhadap penyakit yang ada. Nah mungkin buat teman-teman semuanya, semoga aja bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekali lagi, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.